Yo, balik lagi dengan New Vape di sini. Yep. Gua Mike and gua Chris. Hari ini kita mau nge-review Komodo Dream. Ini request. Benar banget. Ini request udah lumayan lama dari salah satu subscriber kita. Jadi, Bang, tolong reviewin Komodo Dream yang Not So Lizard. Yap. Jadi kita wujudkan request kalian hari ini. Kita buktiin. Okay. Jadi di sini gue bacain aja langsung ya. Tulisannya 3MG, Komodo Dream, Not So Lizard, PG-VG 50-50, 50-50. Production by MILF. M-I-L-F. M-I-L-F, 18+. Oke? Langsung aja guys. Jadi ini deskripsinya kalau nggak salah gue baca itu hazelnut coffee. Hazelnut coffee. Jadi ya langsung aja kita coba guys. Ya guys ya. Apakah sesuai dengan deskripsi? Dan pas kemarin biasa kita beli harga, kita beli 175. Iya. 175 ini. 175 60 mil. Cabi Gorilla Oten. Jadi langsung aja kita basahin. Ini settingannya gue pakai modnya Therion dan A166. Therion 166 dan A250. Sorry. Terus atasnya skill. Terus Twisted Message seperti biasa, Fuse Clapton. Iya. Dan ini kita lagi pakai kapas Muji guys ya. Iya, pakai kapas dan Muji. Fresh Wicking. Dapat di 0,30 55. Wattnya. Oke guys, langsung aja sedot duluan. Oke. Monggo. You Pep. Seperti biasa, gue cium dulu. Ini sih wanginya ini banget. Wanginya lebih ke hazelnutnya wanginya. Kalau dari wangi guys. Tes deh. Tes ya. Kalau yang gua rasain ya, pertama kali yang gua rasain itu hazelnutnya emang kuat. Hazelnutnya berasa banget. Terus sedikit di bawahnya tuh kopi. Jadi ya apa ya, hampir sama-sama kuat, cuma beda tipis. Tipis banget. Kayak ibarat apa ya, seperti lagi konvoy gitu. Kayak hazelnutnya agak di depan, itu kopinya persis di belakangnya, persis nempel. Terus juga kayak ada sedikit kayak susu gak sih? Kalau gua susu gak dapet ya. Kalau gua dapetnya begitu inhale tuh hazelnutnya banget, tapi ada aroma pahit-pahit kopinya juga. Jadi gimana ya, seperti yang si Chris bilang, jadi hampir setara gitu loh guys. Tapi lebih nonjol hazelnutnya sedikit gitu loh guys. Dan ini TH-nya medium. XL-nya juga sama. Jadi oh enggak, benar-benar hazelnut sama kopi. Mungkin ini gara-gara liquid creamy ya, apa jadi kayak berasanya kayak agak gimana. Cuma ini sesuai ada deskripsi sih. Enggak ada susunya, Pak. Enggak ada susunya. Diralat. Enggak ada susunya, guys. Dan ini benar-benar apa ya? Sesuai deskripsi. Sesuai banget benar-benar. Jadi hazelnutnya dapat, kopinya juga dapat, guys. Jadi menurut gua recommended. Kalau yang suka TH-nya garuk ya. Ini soalnya TH-nya lebih garuk daripada medium. Daripada green bean-nya EJMI. Dan ini juga kalau buat persis kayak untuk rasa nih light, ya kagak terlalu overpower banget sih, enggak. Tapi bolehlah menurut gua untuk boleh untuk sehari-hari lumayan lah. Iya boleh. Soalnya gua kurang suka yang TH-nya garuk sih guys. Iya guys benar-benar. Jadi langsung aja ke penilaian ya. Iya. Kalau gua kasih nilai ini 4 dari 5 lah, karena sesuai deskripsi. Kalau gua juga kasih 4 dari 5. Yang ini cocok juga buat daily guys. Jadi kalau misal kalian abis makan ya kan, kayak pengen ngopi gitu, atau pagi-pagi ya sarapan bener terus banget sambil ngopi, nah boleh juga sih guys. Ini bisa untuk dijadiin untuk dessert juga ya. Bener. Oke. Boleh juga sih. Boleh. Bener. Recommended lah. Ya boleh. Menurut gua. Oke. Oke. Dan kalian jangan lupa likes, subscribe, and share ke teman-teman. Dan yang terpenting nih, komen. Ya, karena komen dari kalian membangun untuk kita ke depannya apa
Jadi kalian bisa komen apa yang mau di-review ya, gak? All about vape, dan yang pastinya kalau Liquid itu Liquid Indonesia, guys, ya. Karena kita support untuk berbor Indo, karena udah keren-keren ya, guys, ya. Support Liquid lokal Indonesia. Yep. Oke? Okay? Sekian dulu dari YouVape, gua Mike dan gua Chris. Happy vaping!